makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi, tapi nyata. Ada orang enggak pernah maksiat, enggak pernah apa-apa ini. Tuat terus enggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya enggak pernah maksiat, terus ditolak terus. Ya oke, okay, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, okay, kamu di surga 80 tahun. Protes orang ini. Ya Allah, ibadah saya, katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Karena ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu karena dan tidak jadi sudah karena kamu. Artinya gini, kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu kamu konversi jadi surga itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian juga, sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asaddu hubbal lin. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang enggak punya wanita lain atau enggak menggoda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali enggak konangan itu ya. Jadi sudah lampu merah. Tapi kalau karena cinta, konangan tidak konangan ya tetap tidak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah bahwa kita menyembah Allah ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Nah, itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syu'aib itu ikhlas. Nabi Syu'aib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi ini orang ganda, kalau mereka orang lain gimana ya? Akhirnya Nabi Syu'aib ya sudah terima kasih itu terus ini dan teruskan. Jadi ini paslon di muka Fatil Ihsan di misli Al-Afdol pakai cerita kalau lagi Nabi ya dibuka liya jizyaka ajrma sampai